Langsung saja video pertama guys, viral apa hari ini? Seorang pelayan restoran dapat tip terbesar yang pernah ia dapat, tip mobil dari Mr. Beast. Wih, gila cok, dapat hadiah cok, mobil kan? Nah ini ya orangnya, Mr. Beast ini adalah YouTuber terkaya di dunia guys ya. Nah ini karyawan seorang penjaga kafe ya. Gak percaya loh orangnya ini. Nah ini mobilnya guys. Wih ngeri ngeri, serius ya ini ya, dikasihkan ya. Bukan hanya dibuat foto video langsung diambil lagi, enggak ya, enggak seperti itu ya. Mr. Beast ini men, gila. Kita lihat komentar netizen guys. Kalau di Konoha cuma di kamera doang min, kalau udah selesai dibalikin lagi. Cuak ya kan. Ya enggak seperti itu juga bang. Jangan kesini Mr. Beast, nanti dipajakin. Nah, ngapain dipajakin, ngapa-ngapain gak dipajakin. Kalau di Konoha tipsnya dapat apresiasi aja. Ya pokoknya dapat terima kasih. Buat lo yang suka tawuran, lebaran kali ini mau disel apa kuburan? Cuak, bales dong guys. Nah ini para pak polisi ya guys ya. Katanya pelajar tapi kok di jalan kurang ajar. Katanya pelajar tapi kok bawa sajam. Terus ngebaca kok kabur, minimal nyerahin diri lo. Gayanya petenteng-petenteng, pasti tangkep kok cengeng. Buat lo yang suka tawuran, lebaran kali ini mau di sel apa kuburan lah ini guys. Motor elit pakai helm sulit. Bilangnya daun singkong padahal daun. Nah ini ya. Cuak Sprite. Nah ini Humas Polres Bogor guys. Pak Pol keren. Mau bales tapi takut entar diserang. Wah gak usah lah, dilihat aja lah bang. Momen ibu marah ke anaknya yang selalu bukber di luar, namun anak tak peduli dan tetap berangkat. Lah ini kita lihat guys. Kita lihat guys. Oh cewek anaknya ya. Ini gini mbak, ini kan orang tua lo ya kan, boleh bukber satu kali dua kali. Kalau tiap hari ngapain kan sayang-sayang uangnya itu. Terus yang kedua bisa saja itu emak lo pengen buka bersama emak lo gitu loh. Mumpung orang tua lo masih ada. Kasihan ibunya padahal pengen buka sama anaknya. Iya betul, kalau nggak ada nanti nyesel lo. Keluarin aja dari kaca kakak. Iya coret aja itu, biar nggak ribut-ributin. Jika orang tua melarang pergi, jangan pergi. Ya betul itu. Soalnya saya yang pernah ngalamin guys ya. Ketika orang tua ngelarang ya udah, jangan paksa berangkat. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya guys.